pembagian barang bukti narkotika oleh tenaga ahli dari BNNP Kabar dilanjutkan dengan pemusnahan barang. Kita ini namanya siapa? Ayu Mbak ya? Langsung. Baiklah Bapak-Bapak, di sini saya akan menjelaskan cara pengujian bahan sampel narkotika. Setelah sampel dari barang bukti berubah warna dan muncul asap, terjadi perubahan warna biru menunjukkan bahwa sampel positif mengandung amfetamin. Nah ini? Ini terjadi perubahan warna, nanti lama-lama kan akan berubah menjadi warna coklat. Positif mengandung metamfetamin. Thank you.